saya. Menantu. Menantu. Ibu Kunti. Tepuk tangan dari Ibu Kunti ya. Jadi dong mau perkenalkan diri, ini udah senior banget ya, Diana ya tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya di sini menjadi ibunya Husein. Wow. Ya, dan ini anak saya. Wow. Ini menantu. Tepuk tangan dari Ibu Kunti ya. Ya. Alhamdulillah akhirnya filmnya rilis juga. Mudah-mudahan bisa diterima masyarakat. Dan booming ya. Booming, amin. Amin. Booming lagi tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Chang. Wow. Saya di sini berperan sebagai menantunya Bunda Elma. Dan ini namanya. Jadi namanya lupa ya. Iya. Mamanya Husein di sini. Ini mama ya. Udah selanjutnya ke Amanda. Amanda, ya. Boleh silakan Amanda. Duduk sini dulu ya. Hai semuanya. Hai. Aku Amanda di sini berperan sebagai namanya doang yang dilupa. Ya semoga filmnya booming tadi. Amin. Oh, sukses juga buat semuanya. Amin. Coba lagi. Semuanya yang terbaik kok pokoknya. Amin. Heeh. Bagus. Jadi itu selamat sore semuanya. Selamat pagi. Oh, suaranya udah serem ya gitu kan? Iya, kenal Mas Rejita. Terima kasih pertama-tama pada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Dalam waktu 3 tahun ya Mbak ya. Akhirnya kita bisa merilis film ini. Semoga bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, bahkan sampai ke luar ya. Amin. Ya, amin. Ya. Dan luar biasa film ini memang banyak kesan-kesannya, ya. Terutama saya sebagai Kunti ya. Ya. Pokoknya nonton aja deh, tunggu aja. Pasti Anda akan nah kan sebelumnya nih kadang-kadang kan kita dalam proses pembuatan film ini kan film-film horror gitu ya. Nah terutama mungkin Mbak udah istilahnya udah senior gitu ya. Nah ini buat Ibu Kunti ini ya, biasa kan kita memerankan jadi sosok gitu, ada nggak sih pas Kunti itu merasa kejadian-kejadian yang aneh gitu, ada nggak seperti itu? Banyak sih. Banyak. Ya cuma adanya ketemu banci. I don't care sih. Adanya enggak ketemu banci ya. Oh, enggak. Ya, banyak sih ada rasa takut juga. Tapi udah deh, terus aja. Tapi sebenarnya kalau